Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ibu bapak, ada setan enggak di tengah-tengah kita? Ini kita lagi di masjid ini. Kira-kira ada setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada, bos. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popo, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, ibu? Di sana orang sudah ceramah, masih juga handphonenya naurus. Simpan dulu HP-nya, kamu dengar ceramah. Ibu, simpan dulu HP tak? Sebentar, Pima selfie. Saya pernah ceramah, kaget, Kak. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu balik ke belakang. Nah, belakangi, Kak. Baru diambil HP-nya. Nah, tulis di statusnya, latar belakang Das Atlatif. Saya naji dari kam background. Tua-tua kajili-jili. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bisa jadi sandar-sandar. Itu Nabi ketika berdakwah, para sahabat langsung dekat-dekat. Ini sengaja jauh-jauh, dekat-dekat dari pintu. Supaya apa? Bisa cepat lari. Ayo, kita dekat-dekat sedikit. Ayo, dekat-dekat, Pak. Dekat-dekat. Mudah-mudahan bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ayo, maju-maju sedikit. Coba bedek, kalau anu di sini, ayu tinting. Langsung bapak-bapak di depan semua sini. Ayo kita maju-maju, adek-adek, ayo maju-maju ke depan, rapat-rapat. Yang maju-maju ke depan, saya doakan murah rezekinya, anaknya soleh dan soleha. Yang tidak mau maju di depan, berarti dia keras hati. Perlu punya anak, supaya ada yang lanjutkan perjuangan. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam berkata, jangan mi sayang. Kalau ini mi takdir tak tidak punya anak, ikhlas mau mi dia apa? Masya Allah, Ibrahim alaihissalam, Pak, disuruh menikah sama istrinya, tidak tahu, tidak mau dia. Bapak-bapak, kira-kira kalau pulang ki, istri tak suruh bilang, Pak, mak beni nih, langsung merdeka. Masya Allah, Ibrahim alaihissalam dituntut, diminta sama istrinya, bang, kawin lagi. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tidak sayang, saya tidak mau melukai perasaanmu. Biarlah kalau ini takdir kita tidak punya anak, apa boleh buat. Ibrahim alaihissalam disuruh nikah sama istrinya, tidak mau. Bapak-bapak dilarang nikah sama istrinya, sembunyi-sembunyi. Akhirnya Ibrahim alaihissalam didesak terus, mak beneki, nikah ki bang. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, ya baiklah kalau begitu, baik mi, saya menikah. Lalu Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya yang carikan ki jodoh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas 100%, mestinya dia bilang cari maki sendiri, mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya yang carikan ki perempuan. Kata Ibrahim, siapa mi? Kau pilih siapa? Jangan mi jauh-jauh, itu ada pembantu tak, Siti Hajar. Pembantunya dicari, hitam. Nah, bilang Ibrahim, kalau itu kau suka, okelah, nikah. Alhamdulillah, setelah nikah dengan Siti Hajar, beberapa saat kemudian hamil Siti Hajar. Dan beberapa saat kemudian hamil pula Siti Sarah. Setelah dia suruh suaminya menikah, baru hamil juga Siti Sarah. Ada ibu-ibu di sini sampai sekarang belum punya anak? Ada? Ada? Coba-coba ki ilmunya ini Siti Sarah. Coba ki, siapa tahu langsung hamil betul. Setelah menikah, hamil Siti Hajar, alhamdulillah lahirlah anaknya Siti Hajar bernama Ismail alaihi salam. Lalu lahir pula anaknya Siti Sarah namanya Ishak alaihi salam.
Ibrahim dengan Ismail, Ibrahim dengan Siti Hajar lahir anak bernama Ismail, itulah keturunan orang Islam. Siti Sara dengan Ibrahim alaihissalam, anaknya namanya Ishak, inilah keturunannya Yahudi sekarang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar, Siti Sara, Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo ibu, ibu, pak, dalam rumah tangga itu pak, dalam Quran ada 4 jenis rumah tangga. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Saya ulang, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa dia? Nabi Lut alaihi salam. Itu suami beriman, istri kafir. Lut alaihi salam. Yang kedua, istri beriman, suami kafir. Siapa ini? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami kafir. Siapa dia? Ini Abu Lahab. Dan yang keempat, suami beriman, istri beriman. Saya ulang, suami beriman, istri beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Nah, ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Pilih mana ibu? Suami beriman, istri beriman, Ibrahim alaihissalam. Ya bu ya. Tapi ingat ibu, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Langsung dia bilang ibu-ibu, jangan minta Fir'aun mau saja ustaz. Nah, alhamdulillah, sebelum Ibrahim alaihissalam lahir anaknya Ismail, Ibrahim pernah bersedekah. Apa sedekahnya? 100 ekor unta, 300 ekor domba, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Saya ulangi, sedekahnya dia sembeli 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji. Weh, hebat kau Ibrahim. Jago kau Ibrahim, kaya dermawan. Dipuji satu kampung. Mendengar pujian ini, Ibrahim alaihissalam muncul penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Tidak ada orang pak tidak suka dipuji. Semua orang senang dipuji, termasuk saya. Ya, seorang bilang, ustaz, tambah gagah ki kuliah. Padahal saya tahu dia bohong. Tidak apa-apa ji, kusenang ton ji. Ketemu ke temanku lama tidak ketemu, tambah muda ki kuliah ustaz. Padahal saya tahu dia bohong, tapi tidak apa-apa, saya suka tonji. Semua orang senang dipuji. Ibrahim dipuji, Ibrahim luar biasa kau. Kaya dermawan, begitu banyak binatang kau korbankan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil. Tidak seberapa itu. Ini baru binatang. Andai saja ada anakku, anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Beginilah, seperti caleg-caleg pilkada, pilih saya sekampung ki, sama-sama dari Sulawesi, bagi-bagi kartu nama, ini pilih kak, telpon kak 24 jam, kalau ada masalah telpon saya. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Banyak caleg begitu, banyak pemimpin begitu. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongo beleng-beleng. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah, Ibrahim berkata, jangankan binatang, andai saja anakku ada, saya anakku juga saya potong. Waktu itu memang belum punya anak. Berlalulah, setelah menikah dengan Siti Hajar, melahirkan, dan lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam usia remaja, sekitar kira-kira 13-14 tahun, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah mimpi.
Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ibu? 8 Zulhijjah. Mimpi. Apa mimpinya? Dia melihat, Ibrahim, dulu kau pernah bernasar. Kalau ada anakmu, anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Mikir dia, ini mimpi atau wahyu? Mikir. Akhirnya, tanggal 8 Zulhijjah, kita sekarang ini disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Hari apa, Dek? Hari apa? Ayo, hari apa? Tarwiyah, sini kok kasih kok hadiah. Kok? Coba hadiah. 8 Zulhijjah namanya? Hari tarwiyah. Hari apa maksudnya tuh? Hari berpikir-pikir, maca kombo. Hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Tidur lagi. Tanggal 9 Zulhijjah. Mimpi lagi, mimpi kedua kalinya. Ibrahim, wajah indramu, bayar utangmu, kau pernah nasar, tunaikan itu janjimu. Bangun Ibrahim. Lalu dia berkesimpulan, ini bukan mimpi, ini wahyu. Ibrahim alaihissalam yakin, saya harus memotong anak saya untuk membayar utangku. Hakul yakin. Tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita kenal dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Hari apa, Dek? Hari apa? Yang satu banyak sekali mau dikasih hadiah kalau sama-sama. Hari apa? Hari apa? Hari-hari apa? Bapak, hadiah. Hadiah, Pak. Cepat, berdiri, hadiah. Apa hadiah? Lain tong kalau ustaz kasih ki, Pak. Barakah ini. Hari Arafah. Hari Arafah atau hari keyakinan. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihi salam. Ibrahim panggil anaknya, anakku sini kau dulu nak, acok, lo meyo lo nak. Kalau kita orang Bugis, cok, sini kau dulu nak. Agambo, begini nak, saya diperintah Tuhan untuk potong kamu, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak tayang tukang bola, pemain bola, pemain game di rumah, Pak, kita tanya anak tayang pemain game, nak, disuruh kak potongku, kira-kira apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya kira-kira, Pak? Paling jawabannya dia bilang, kenapa nak saya? Nenekku mau yang sudah mau mati. Ini anak pintar, tapi tidak soleh. Ini pintar, tidak salah tawa. Ini pintar, kenapa yang masih muda, yang tua mau sedikit lagi mati. Atau kira-kira Pak, kalau Bapak diperintah potong anak 9, masih ada pilihan, kita cari yang nakal. Potong anakmu, mana yang pembohong? Ismail, anak satu-satunya, lama dirindukan, disuruh potong. Kata Ismail alaihissalam, silahkan Pak, jangki ragu, laksanakan, insya Allah Bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang takwa, anak yang soleh. Potong saja Pak, tidak ada masalah. Cuma kata Ismail, sebelum kita potong Kak, ada beberapa permintaanku. Satu, Pak, nanti kalau Bapak potong saya, pakai kipiso atau parang yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka bapak-bapak yang bertugas potong sapi kalau Idul Kurban, jangan pakai pisau yang tumpul, Pak. Pakai kipiso yang tajam. Bapak-bapak penjual ayam potong jangan seenaknya potong. Baca bismillah, Pak. Itu ada di Sulawesi Selatan saya lihat, Pak, penjual ayam potong. 50 ayam potong satu kali di bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Tidak boleh begitu dong, oh. Baca satu-satu. Beleng-beleng. Sudah. Nah, Ismail alaihissalam. Yang kedua kata Ismail, tutup mata tak, Pak. Tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat Kak nanti ragu-ragu Ki. Kita sayang Kak,
Tidak mau gitu. Yang ketiga, Pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku, supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat, kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai, jangan kena darah, supaya tidak nalihat bamakku. Dan yang kelima, kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya, supaya mamakku tidak ingat kekasihan kalau nalihat itu anak. Baiklah, pergilah Ismail. Dimandikan. Nabi bilang Ibrahim, dia bilang sama istrinya, yang sayang, kenapa kita ketawa? Itu Ibrahim, Pak, romantis sama istrinya, tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali, tapi ini hati-hati ki sayangku, terserah kita. Aduh, hati-hati ki, hati-hati ki, ada batu di depan tai. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya dua, tahan tuh kaki istri, tak apa kita bilang, di mana mu simpan matamu dongo. Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu, dia panggil istrinya, yang sayang, kenapa ki deng? Tolong saya mandi tuh Ismail. Kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi rambutnya, kasih parfum. Ih, mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah, pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam, meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, wah, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi, Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat kau itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishab ya leb, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari, sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Nah, dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, dek? Siapa? Ah, sini kok, sini. Sini, cepat kok. Hadiah. Cepat kok. Siapa namanya tadi? Ah, sebelum kau jawab itu, tanya pertanyaanku aduh dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang, karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Ah, hadiah. Oke, ya. Yuk, Bapak, saudara-saudara sekalian. Siti Hajar digoda sama iblis. Hajar. Eh, sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Iya, mau dipikir bawa jalan-jalan sama bapak. Dong, kau. Masukmu? Tolo-tolo ini. Masukmu? Nah, bodoh-bodoh ikut suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anaknya? Hah, sebaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok, iya katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini, Siti Hajar berkata, eh, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari, sampai sangata, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau pengen perintah Allah. Nabi bilang iblis, deh, lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya. Ismail nagoda. Hei, Mas Boy, siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa ke mana bapakmu? Saya tahu, Ji. Mau kena potong. Eh, bodoh-bodohmu, masa mau kau? Hei, jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar. Pak, kena mata kanannya, pico. Apa itu bahasa Indonesia-nya pico? Apa bahasa Indonesia-nya pico, Pak? Hah? Ah, mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya, lempar, lari iblis. Maka tiga kali dilempar itu iblis. Ibrahim,
Siti Hajar, Ismail alaihissalam, inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumrah, yaitu jumrah Aqaba, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu itu dinding. Ini ada cerita-cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini mi setan ini. Ini nana setan ini. Ini mi yang goda saya selama ini. Lo rempel kau. Diambil batu, Pak. Diambil batu dilempar itu dinding. Woi. Kembali. Talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia pungu itu batu, begitu dia pungu dibuka, ada batu tulisannya sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, "Hei, kau di sini kau lempar Kak di Bontang bersahabat Ki." Akhirnya apa? Sudah, lempar 3 jumrah itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur. Ya. Nah, biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tour leader atau mutawif atau ustadz bilang di atas bus, "Bapak Ibu, lihat ke arah kanan. Di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Ah, di situlah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang." Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat. Bapak Ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Nah, sudah. Diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya, Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya. Lalu dikeluarkan pedangnya. Dia iris lehernya. Nah, gerek ini. Begitu dia gorok lehernya, tidak mempan, Pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, "Ai, pisau kunru." "Pisau tumpul kita pakai, Pak." Nabi bilang, "Tidak, tajam ini, tajam." Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu. Dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang, "Ibrahim, batu keras pecah. Ini lembut, kau tidak namakan." Nabi bilang, "Ismail, barangkali ragu-ragu Ki." "Tidak, ku keras ini." Akhirnya dia bilang, "Coba lagi yang kedua kalinya." Begitu mau dicoba kedua kalinya, Pak, Ismail bilang, "Tunggu dulu, Pak, tunggu dulu, jangan dulu, jangan dulu." "Apa lagi, Nak?" "Pak, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik. Ibu, dengar baik-baik. Pak, tolong lepas tanganku. Tolong buka ikatan kakiku. Jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir. Nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku." Subhanallah. Dilepas. Sudah dilepas. Digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat. "Wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan, ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo, khawatir, anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini, hebatnya ini manusia." Lalu, dia gerek lagi itu. Mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. "Lihat kau itu," kata Allah. "Lihat itu manusia." Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Jibril. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya. "La ilaha illallah, huwallahu Akbar." Mendengar ini,
Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahilham. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Nah itu. Jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban dari rumah, dari loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran? Tidak. Kalau anak motor-motor, deh, nah balap motornya. Nah kasih buka knalpotnya. Nah kasih ribut-ribut. Sambil jalan, bukannya takbiran, selfie. OTW lebaran. Sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustaz. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya. Alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di sorga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Satu, ternyata Bapak Ibu sekalian, setan itu setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berusaha untuk menggoda kita. Saya ulang, begitu Bapak Ibu sekalian mau melakukan ibadah kebaikan, maka setan akan kepanasan dan berupaya menggoda kita. Contoh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Setan mulai kena goda. Sebentar pi, sebentar, masih ada 10 menit, tunggu mi, tarik selimut. Begitu bangun sudah 6:30. Berhasil setan. Coba itu setan begitu. Begitu ayyalah salat, mari tunaikan sholat. Tiba-tiba datang pembeli 4. Ada mau beli rokok, ada mau beli indomie, ada mau beli gula. Akhirnya apa? Tidak jadi ke masjid. Gara-gara setan yang datang dalam bentuk pembeli. Setan itu. Bapak mau datang pengajian seperti ini, itu setan menggoda. Apa godaannya setan? Sebentar, sebentar. Jam aku di dalam, di luar aku saja, panas di dalam. Itu setan itu. Begitu kita duduk, pegang HP-mu, cepat kok ada SMS masuk. Setan itu, bos. Begitu kita masih mau dengar ceramah, lihat jam. 9:30 mi. Baru Nabi bilang teman, pulang maki. 9:30 mi. Setan itu, Pak. Dan setan berupa teman, susah ngusirnya. Kalau setan tidak kelihatan, bacakan bismillah, lari nih pak. Kalau setan teman, apa Nabi bilang? Baca sama kau, surah Yasin, ku dekati kau. Itu setan itu pak. Nah ibu apa saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanikan. Maka dia berusaha menggoda kita. Contoh, ayyallah salat, mulai setan, dia tebar. Datang setan, tak usah ke masjid, bisa saja kau sholat di rumahmu. Sudah, setan itu. Kalau dia berhasil itu setan, maka kita tidak ke masjid, kalah kita. Tapi kalau kita berhasil berdiri, tinggalkan itu,
Jangan pikir setan mengalah. Tadi kan lempar pertama lari ke Balikpapan. Lempar kedua lari ke Sangatta. Iya toh? Nah, itu setan. Anggap bapak berhasil. Hayya 'alas shalah, langsung berdiri, pergi. Apa setan berhenti, Pak? Tidak. Nagoda ki lagi. Caranya apa? Nagoda ki supaya buru-buru berwudu. Wudu kita salah-salah. Nabi bilang setan, "Yo, pima ko." Airnya apa? Begitu kita mau wudu, dingin-dingin. Dingin itu dingin sekali air. Nah, itu setan masuk di situ. Tiba-tiba setan kasih bunyi handphone. Itu setan itu. Airnya apa? Kita wudu sambil terima telepon. Pernah toh? Kita ketawa karena pernah ki begitu toh? Ah, setan itu masuk, Bos. Yo. Matuk pi. Siaga melo molengi. Si ratu deh, 75. Ah, itu setan masuk di situ. Masuk itu setan. Airnya apa? Kita wudu tidak sempurna. Atau anggaplah bapak tidak terima telepon. Tapi wudunya salah-salah. Tidak sempurna. Bagaimana caranya? Quran menjelaskan wudu itu membasuh jari hingga ke siku. Ya kan? Jari hingga ke siku. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari. Kalau jari ke siku kan begini caranya wudu, Pak. Kalau tua seperti ini, bapak-bapak sudah generasi sakaratil maut. Ini depan-depan ini. Ah, itu lipat ini, Pak. Lipat. Kenapa? Karena di sini banyak keriput-keriput. Kalau bapak tidak lipat ini, tidak kena air, tidak sah wudunya. Tidak sah wudu, otomatis tidak sah sholat. Setan itu berupaya supaya tidak sah wudu, tak. Karena kalau tidak sah wudu, biar satu jam bapak sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudunya salah. Nah, setan gak goda ke situ. Maka kita biasanya wudu, sunnahnya, ajaran Quran begini. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Bagaimana caranya, Ustaz? Nah, buka keran. Baik itu, ada yang sambil menyanyi TikTok. La ilaha illallah. Capuk cu habis. Atau rambut. Ini anak muda ini yang pelihara rambutnya. Sekarang rambut modern, Pak. Dulu sewa tuku kecil cukur bandan ji, Pak. Itu yang habis di sini, ada di sini. Ternyata ada lagi sekarang. Muncul lagi tuh sekarang cukur bandan. Tapi lebih modern sekarang, Pak, karena ada gotnya. Biasanya garis-garis di sini ada gotnya. Ada tuh di sini. Motong dibilang seperti Ronaldo. Ronaldo mancung hidungnya, kau peoknya. Itu coba itu. Akhirnya apa? Karena dia sudah kasih apa kan namanya itu yang biar nak kena angin topan tak goyang rambutnya. Pamode apa? Formadet apa kan namanya itu? Dah minyak rambut. Kalau kita dulu minyak rambut tak kan anu ji, Pak, minyak kemiri sama bricks. Cara ngambilnya begini, Pak. Kasih simpan. Begitu kita upacara bendera, keluar semua rambut di sini, Pak. Itu zaman ke saya sekolah. Oh, sekarang ada. Karena rambutnya sudah najambur, Pak. Nah, model Mikaya Ronaldo. Pergi sholat. Takut rusak ini, Pak. Takut rusak rambutnya. Akhirnya apa? Bagaimana wudunya? Nah, kasih begini saja. Ini gak, Pak Guru, kok cilaka. Itu Quran menjelaskan membasuh sebagian rambut. Lebih cocok kamu berwudu begini, karena ini rambut, daripada cuma begini. Apalagi yang banyak kelirunya, setan masuk. Ketika apa? Ketika kita basuh kaki. Biasanya orang basuh kaki, Pak. Kan itu sunahnya Nabi, jari-jari tangan masukkan ke jari-jari kaki, usap telapaknya sampai ke tumit. Mohon maaf, begini prakteknya kira-kira. Lurut, surut, seret. Tapi apa yang kita praktek? Kita wudhu begini, Ji. Pulang-pulangku berbadan dua. Hai. Nah, kena ko setan, Bo. Lewat, nak makan ko setan. Dia bilang setan, ladongo. Coba ya. Nah, ibu apa, saudara-saudara sekalian. Sudah, anggaplah sempurna wudhunya. Bagus betul wudhunya. Apa setan lari dan tinggalkan? Tidak, setan masih goda kita. Gimana caranya? Nah, ikuti kita masuk masjid. Baru apa Nabi bilang? Lihat ko timer. Lihat ko waktu. 2 menit, mami kamat. Jam ko sholat sunnah. Duduk mako. Setan itu. Anggaplah bapak sholat sunnah 2 rakaat. Nah, goda ki lagi setan. Apa? Jam ko baca surat pendek. Langsung mau saja Al-Fatihah. Jamnya ada surat pendeknya. Atau kita buru-buru. Subhanallah. Itu setan masuk di situ.
anggaplah kita wuduk bagus, sholat bagus, rukun-rukunnya sempurna. Apa setan lari? Tidak. Dia ambil cara terakhir. Jurus terakhir diambil. Apa? Dia timbulkan ujub, sombong dalam hati kita. Akhirnya apa? Bah, paling jago kamu. Tidak ada yang kalah kau dalam masjid ini. Akhirnya apa? Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih, nah, lihat sampingnya. Salah cerai. Ah, sombong. Masuk setan. Itu. Banyak itu orang masuk di masjid sombong, Pak. Pintu masuknya setan itu, sombong. Mana? Yang mana itu ciri-cirinya orang sombong masuk di masjid? Seolah-olah hanya pendapatnya saja benar. Sekarang banyak itu begitu. Sholat tidak beda pendapat orang. Ada yang kasih begini tangannya kalau sampai begini. Ada yang kasih begini. Yang kasih begini, dia bilang salah ini. Nah itu, ada itu yang begitu sombong-sombong begitu. Ada lagi, kalau dia lihat orang takbir, ada orang kan macam-macam takbir, Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ada juga saya lihat kayak main-main saja. Ada juga begitu. Dan terus sekadar kita agak nak baca. Ada juga terlalu serius, Pak. Silakan lakukan, tapi jangan salahkan orang. Ini banyak orang salahkan pendapatnya orang lain. Takbir itu, Pak, posisi setelah takbir Allahu Akbar, posisi tangan saja itu macam-macam. Ada 5 caranya imam mazhab. 1, Allahu Akbar antara pusat dengan tulang rusuk, tengah-tengah. Yang kedua, Allahu Akbar di atasnya sedikit, perut. Yang ketiga, di atas dada, Allahu Akbar. Yang keempat, di bawah pusat, Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali, ya. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang betul? Betul semua. Bapak mau begini, silahkan. Bapak mau begini, silahkan. Mau begini, silahkan. Yang mana salah, nah pakai semuanya. Allahu Akbar. Masuk dalam masjid itu banyak orang sombong, Pak. Hanya dia yang dirasa pintar. Itu hanya begitu, Pak. Terutama ini anak-anak muda yang belajar agama melalui YouTube. Baru 2 bulan belajar agama, wah enak kasih salah semua orang. Itu pun baru 3 menit habis kuotanya. Akhirnya tidak sempurna dia pelajari itu. Saya, Pak, selalu dibilangi ustaz tidak sunnah. Itu ustaz tidak sunnah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang sunnah itu kalau dia mulai ceramah mengucapkan innalhamdulillah. Karena Nabi kalau khutbah selalu ucapkan innalhamdulillah. Saya tidak begitu, maka saya dianggap tidak sunnah. Ada lagi, apa? Nabi lagi ustaz dasar bukan ustaz sunnah. Kenapa? Karena tidak ada jenggotnya. Imam ini apa kalau tidak mau hidup? Banyak itu, Pak, orang sombong seperti itu. Banyak itu, Pak. Ya? Nah, itu sombong, pintu masuknya setan. Setan masuk dari kesombongan. Percaya hikmah pertama, apabila kita mau melakukan kebaikan, setan pasti berusaha menggagalkan dengan cara dia goda kita. Godaannya dari apa? Dari suami, dari istri, dari anak. Ada orang rumah tangga suaminya beriman, tapi istrinya kesurupan. Suaminya mau bersedekah, mau potong kambing, tabung ini, nah, Bu, tarik mini di rekening tak 1,5 juta beli kambing untuk kurban. Berapa, Pak? 1,5 juta. Langsung istrinya kemasukan setan. Jangan, Mako, 1,5 juta itu bisa beli cincin. Langsung dia bilang istrinya, Pak, jangan aku dulu kurban. Sok kaya sekali kok kurasa deh. Sini itu 1,5 bisa beli cincin. Ah, ini suaminya masuk surga, istrinya di blender nanti di neraka. Dan itu, Pak, setan berupa istri susah diusir, Pak. Apalagi kalau kita takut sama istri. Hai. Ada mentong itu istri, Pak, kasih takut-takut suaminya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri? Ada? Apalagi kalau istri tak orang Bugis. Hai, ya, Pak. Nakakang ki, Pak. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki. Masalah takut sama perempuan.
Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah kita lamar ki, dikasih uang panai puluhan juta. Nah ambil semua gaji kita tiap bulan. Dibelikan rumah, dicicilkan mobil, baju semua kita belikan, bedaknya, gencungnya kita semua belikan. Masa kita mau takut sama dia? Bagaimana ceritanya? Yang kita takut sama istri tak apa? Nabi orang, ustaz tidak takut sama istri tak? Mau ku apa takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, bapak. Satu, godaan bisa dari suami, godaan dari istri, dan yang ketiga godaan dari anak. Berapa banyak orang, pak, akhirnya masuk penjara, korupsi, gara-gara apa? Anaknya minta dibelikan mobil. Setan masuk di situ. Berapa banyak pejabat yang akhirnya dipenjara gara-gara korupsi? Kenapa? Istrinya minta dibelikan rumah baru. Maka godaan setan bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, bisa datang dari anak. Pertanyaannya, bagaimana cara melawan setan? Bagaimana cara melawan setan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi dikejar oleh api, makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itu setan, iblis laknatullah alai untuk menggagalkan upayamu." Lalu Nabi bertanya, "Bagaimana caranya aku melawannya? Bagaimana caranya aku menghindarinya?" Jibril menjawab, "Ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin." Lari itu setan. Maka kalimat yang paling ditakuti iblis laknatullah alai adalah istighfar. Makanya bapak-bapak, kalau setan mulai goda kita, tadi momi tadi kita pertekan nanti ditarik di dompet. Mau dikasih masuk celengan aman Palestina. Tiba-tiba mau ke beli pulsa ini? Habis pulsa, HP mau diganti. Ah, setan itu, pak. Bagaimana caranya lawan setan? Astagfirullah, tarik, astagfirullah. Nah, tarik itu setan itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lawan itu setan deh kalimat istighfar, pak. Betul, saya serius ini, pak. Coba itu lawan. Begitu kita kasih, nah tarik itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Mati itu setan, pak. Ya. Coba pak, saudara-saudara sekalian. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La ilaha, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz-dzalimin, sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri. Misalnya tuh setan. Satu ketika setan ditanya, "Iblis, apa kalimat yang paling engkau takuti dari kami? Apa yang kau paling takuti dari kami?" Iblis menjawab kalimat istighfar. "Kenapa bisa? Setengah mati ku suruh kau berdosa. Dari pagi sampai malam saya ajak kau berdosa. Saya goda kau berdosa. Begitu kau istighfar, habis lagi." Maka melawan iblis, begitu ada kita melakukan kebaikan, tapi rasanya kita ragu, tapi rasanya kita cemas, rasanya kita tidak percaya, rasanya kita mau gagalkan, maka cara melawannya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jangan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang pertama, bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti iblis kepanasan dan berusaha menggagalkan. Hikmah yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa harta terkaya, apa harta terbaik bagi Ibrahim alaihissalam? Apa kekayaan Ibrahim alaihissalam? Punya anak yang soleh, namanya Ismail alaihissalam. Maknanya pak, harta kita yang paling berharga, kekayaan kita yang paling berharga, bukan sebenarnya rumah, bukan sebenarnya tambang, bukan sebenarnya tabungan, bukan sebenarnya deposito, tapi kekayaan kita yang paling berharga sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Gimana anak-anak kita sekarang, pak? Bagaimana anak-anak kita sekarang, pak? Alhamdulillah, pak. Anak tak kalau malam seperti ini datangi pengajian, luar biasa itu, pak. Bagus itu anak tak. Tapi kalau dia tidak pernah datang pengajian, anak bapak empat tidak ada yang tahu sholat, anak bapak perempuan tidak pakai jilbab, anak bapak laki-laki pengisap lempox. Weh, kenapa ketawa anak muda? Banyak di sini sap lempox.
Itu anak-anak sekarang tuh bingung, kak, masa lempok sko isap na campur lem tikus. Deh, beleng-beleng. Apa itu lem tikus? Lem tikus ya untuk tikus. Masa kau gagah-gagahmu kupak? Cemen lumen, kampungan, baru satu botol teler moko, itu teman tak jagona sampai masuk di got. Ayo, nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak kita adalah kekayaan paling berharga. Coba lihat tadi, Ismail. Ismail alaihissalam, remaja, ditanya, nak, bagaimana kalau disuruh kau potong? Apa jawabannya? Silahkan pak. Ini maknanya, kekayaan kita sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Pak, bapak tidak usah cemas kalau anaknya sudah sarjana tidak punya kerja. Bapak tidak usah malu kalau anaknya sarjana kerjanya tambal ban di pinggir jalan. Bapak tidak merasa gengsi kalau anaknya sudah sarjana tapi kasihan kontrak-kontrak rumah. Tidak usah malu seperti itu. Kenapa? Bukan itu yang menyebabkan anak kita masuk neraka. Yang bapak cemas dan malu, anaknya sudah sarjana tidak tahu sholat, anaknya sudah master tapi tidak tahu ngaji, anaknya punya rumah sendiri tapi tidak tutup jilbabnya pada dia perempuan. Itu yang membuat kita cemas. Bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak sekarang kita, saya tidak cemaskan otaknya. Anak-anak pak cerdas-cerdas. Lihat itu anak-anak pak, saya saja kalau SMS kak pak, dua tangan saya pakai masih salah-salah pencet kak pak. Itu anak-anak sekarang sambil bawa motor mang SMS. Jagoan itu anak-anak sekarang. Bawa motor nak balas itu SMS-nya. Kadang-kadang nak simpan saja di HP-nya itu di telinganya pakai helm. Cerdas-cerdasnya anak-anak kita. Bapak tidak usah cerdas, cemaskan kecerdasannya. Yang perlu kita cemaskan adalah ketika agamanya tidak baik. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman? Kuburan. Ketika Nabi lewat, Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Maperi-periko. Sahabat mempercepat langkahnya. Lalu pulang lagi dengan rute yang sama. Nabi santai, sahabat mau kasih cepat langkahnya. Nabi bilang, Nabi, jangan aku buru-buru, tenang saja. Kenapa ya Rasul? Tadi waktu pergi buru-buru, sekarang pulang tidak, ada apa? Nabi menjelaskan, tadi itu waktu pergi, saya dengar ini orang disiksa di kuburnya. Saya tidak tahan lama-lama dengar, maka saya mau jauh-jauh supaya tidak dengar. Waktu pulang, tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan yang menghisab di kubur. Malaikat yang menyiksa di kubur. Allah perintahkan, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin bapaknya kusiksa, sementara anaknya di dunia yang hidup lagi belajar mengaji, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru anak tak membaca bismillah, bapaknya, orang tuanya di kubur sudah bebas dari siksaan alam kubur. Pak, jangan kita kasih kursus kiri kanan anak tak bahasa Inggris. Tidak itu yang penting. Kasih kursus anaknya bahasa Korea, tidak penting itu pak. Saya ini tidak pernah kursus kiri kanan, bisa aja keluar negeri kiri kanan. Apa bahasaku? Bahasa isyarat. Makan. You know? Ada yang tahu? Oh, mau makan ini orang. Bahasa itu, bahasa internasional itu, pak. Dan bapak tidak usah cemas kalau tidak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Memang kalau kita berdoa pakai bahasa Inggris. Nah, doakan karena, oh my God, please help me, my father. Talekan. Ya bapak, saudara-saudara sekalian. Nih, hikmah yang ketiga, karena waktu yang terbatas. Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah. Syukur, pak, Allah tidak suruh kipotong anak, pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini, pak, banyak orang tidak mau kurban padahal dia mampu. Saya ulang, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba itu sekarang, nah balik-balik. Tidak mau berkurban padahal dia mampu, mau poligami padahal tidak mampu. Coba maki sekarang, mana buktinya mampu? Coba. Bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapak ku malaikat matu. Kegeru la cilaka yer. Kegeru sekek kikirigal lapak jambatang. Gak gitu, pak.
Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu. Mana lagi yang mereka mampu tidak mau berkurban? Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok pak. Tapi sebenarnya itu rokok pak tidak merusak. Betul pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya. Selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api pak. Aman nih. Kantong ini saja. Yang penting jangki kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api pak? Maka solangi pak. Coba. Rokok. Kesadaran ditanya jamaah. Ustaz. Kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustaz. Padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya merokok ki. Ah, merokok kak Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah. Kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, ih makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja, ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung kukali nol. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita lihat itu orang perokok pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Beleng-beleng. Pak, bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam. Anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang. Anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya. Itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz. Tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Kak. Balle-balle kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak, Kak. Berhenti ki merokok, Pak. Niatkan, berdoa ki, hari ini ya Allah, berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu ki, Pak. Saya lihat ini muka-muka banyak perokok. Berhenti maki merokok, Pak. Kita tahu itu orang Yahudi. Nah, kirimkan ki rokok ke Indonesia, batuk-batuk maki. Kena maki kanker paru-paru, kena maki asma, kena maki penyakit lain-lainnya, baru nak kirimkan ki lagi obatnya. Ibaratnya nak pelihara ki, nak habisi wanta. Nak kasih sakit ki, nak kasih ki obatnya, dia semua ambil wanta. Berhenti ki merokok pak. Lebih itu harga rokok, kita beli kambing untuk kurban. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kurban hari ini, kurban, ada niat kurban? Kalau ada niat kurban pak, selama ini kita kurban di Bontang. Selama ini kita kurban di Sulawesi, selama ini kita kurban di Jawa, selama ini kita kurban di Indonesia, maka tahun ini kita kurban di Palestina. Caranya apa? Sumbangkan pembeli kambing ke Aman Palestina. Kalau bapak punya uang malam ini sumbangkan, kalau tidak malam ini bawa ke kantornya di Barbas Tengah. Insyaallah pak, itulah uang tak yang akan menolong kita dunia akhirat. Tidak ada orang bangkrut di dunia ini karena menolong sesama manusia. Tidak ada orang yang habis hartanya kalau dia suka fisabilillah berjuang di jalan agama Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena sudah jam 10, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang bisa ulang apa hikmah malam ini? Ceramah kita hikmahnya ada 3 tadi, apa? Ayo siapa-siapa, ada hadiah. Ayo anak muda, siapa? 1?
Deh, satu jam kak ceramah ndak ada yang tahu gimana kak kurasa ini. Hancur ustaz ini malam ini. Ya apa? Ah, satu? Setiap kita melakukan kebaikan pasti setan selalu akan. Ah, yang kedua? Kedua. Pas. Itulah pentingnya Bapak Ibu bawa catatan kalau pergi pengajian. Karena susah kita menghafal. Apalagi? Apalagi? Ah, satu saja yang dihafal. Apa yang kedua? Ah. Ya, bagian. Ah, hadiah-hadiah cepat. Cepat hadiah-hadiah. Cepat, ya. Sambil adik-adik edarkan celengannya. Isi, Pak. Begitu Bapak ragu-ragu setan, keluarkan terus, Pak. Keluarkan. Ayo, keluarkan, Pak. Pak, Bu, kalau ada uang kita bawa, keluarkan, Pak. Jangki ragu, jangki bilang enggak diganti. Allah pasti ganti, Pak. Percaya gitu. Ya,